Oke teman-teman, sekarang kita ada di pedoknya Rizky Farm dari Purbalingga. Kita coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini datang jam berapa mas? Sampai jam berapa di Jember? Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Ya. Ini bawa berapa ini? Bawa kambing 3. Bawa tim banyak. Bawa anggotanya banyak. Banyak. Ya? Ini bawa 3 kelas apa aja ini mas? Yang 2 kelas C jantan. Yang 1 kelas D betina. Kelas D betina. Iya. Kelas C jantan ini satria itu bukan? Iya, satria junior sama kolonel. Satria junior ini apa ini? Atasnya ini. Jadi saya sudah tahu tapi nanya lagi gitu loh. Ya biasa. Jadi teman-teman biar tahu yang belum tahu. Biasa. Anak sampai fenomenal. Anak Mr. Bejo ya. Jadi dulu sempat pernah saya liput nih teman-teman si Satria. Waktu masih umur berapa ya? 6 bulan 7 6 bulan? Ya, 6 bulan. 6 bulan. Sekarang Mau menginjak 19 bulan. Masih belum poel 19 bulan. Belum poel. Itu rahasianya apa itu? Apa ada treatment khusus apa gimana? Insya Allah kalau saya tidak ada dusta di antara kita. Oh gitu ya. Gak ada rahasia. Gak ada rahasia. Pokoknya dimakanin senormal yang kambing aja. Iya dong dimakanin. Kalau gak dimakanin ya. Gak barangkali kan ada resep atau apa enggak. Untuk normal aja. Normal aja ya. Iya. Cuma kalo mungkin dari segi trik misalnya gini. Kayak rambannya kita potelin gitu. Gak langsung sama rambut. Gak sama gagangnya. Iya. Oke, kalau si Satria ini masih nyusu juga? Kalau nyusu enggak, tapi masih disusuin. Iya. Iya, masih disusuin. Jadi kita ngomongnya harus tepat ini teman-teman. Saya bisa blunder soalnya kalau sama Mas Hedi ini. Oh ya, masih pagi 1 liter, sore atau menjelang maghrib lah, maghrib itu 1 liter lagi. Pagi jadi sehari 2 liter. Satu hari 2 liter. Iya. Ada ini khusus perawatan khusus kayak mandi atau apa mungkin? Kalau mandi sih, apalagi cuaca kayak gini ya, kita emang sih harus pinter-pinter lihat situasi. Kalau pas begitu panas kelihatan kotor, buru-buru dimandikan. Harusnya sih minimal ya seminggu 2 kali. Cuman seminggu 2 kali ya? Musim hujan kayak gini seminggu sekali aja udah alhamdulillah seperti itu. Untuk si Satria, nah kalau untuk si kolonel sendiri, kalau si kolonel ini saya terus terang, saya nggak tahu ini. Ini kolonel ini anaknya apa ini? Kolonel itu, kalau induknya itu anaknya Kamandaka. Induk? Haji Mugi. Oke. Induknya itu anaknya Kamandaka. Kalau bapaknya kolonel itu namanya Patriot, itu anaknya Selo Jagat, Pareng. Oh iya iya iya, pernah juga saya liput itu. Iya. Sekarang masih di kandang itu? Patriot. Masih di kandang? Masih sehat, masih bisa buat breeding masih. Masih bisa buat breeding ya teman-teman. Ya mudah-mudahan panjang umur. Nah kalau sama si Satria ini tua mana? Tuan Satria. Tua Satria? Kalau kolonel saat ini nginjak 15 bulan, berarti selisih 4 bulan. Tapi masih ini ya, masih survive di kelas ya? Masih. Tapi kalau saya tanya sudah ngikutin kontes berapa kali, kayaknya kita kontes juga baru-baru aja ini. Ini kita kontes rame-rame gini mulai dari Temanggung ya. Temanggung. Mulai dari Temanggung teman-teman. Diperbolehkan ya Temanggung. Baru agak longgar lah ya. Iya. Jadi ya kita juga apa namanya ya? Kalau untuk ngelihat event-event kayak gini ini ya juga nggak sembarang event gitu loh teman-teman. Maksudnya betul. Apalagi jauh-jauh dari Mas Hedi ini dari Purbalingga, nanti kalau kontesnya hanya open juga kan kasihan, jadi membawanya sekaligus yang bagus-bagus gitu. Ya bukan bagus-bagus, emang adanya cuma ini. Oh gitu. Bisa ya, nyamar aja nih. Ini kayaknya di kandang lagi banyak cempe nih. Malah kosong mas. Wih malah kosong ya, lagi kemarin tuh baru banyak yang nanyain malah. Waduh lagi banyak inden ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau sebentar. Ini di kandang basic bloodnya jantan-jantan pakai apa ini? Selain si Patriot sekarang. Patriot ya nyerah COVID sama General COVID. Sama General COVID. Masih dua itu ya yang masih. Ini ya. Tapi kan ini pun Satria sama Kolonel udah saya tes juga. Udah pakai iya, ngawin ya. Udah 15 bulan ke atas ya udah. Si General COVID ini juga anak Bejo ya? Anak Bejo. Nah, itu dia teman-teman. Jadi makanya kalau di Mas Hedi ini di Purbalingga di Rizky Farm ini yang inden banyak banget, jadi keluar cempe ntar 2 ekor udah habis aja, udah hilang aja, nggak sempet ditanyain. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya-tanya langsung ntar saya kasih nomor HP-nya di deskripsi, boleh mas? Boleh.
Jadi kalau ada teman-teman mau inden atau mau tanya-tanya atau gimana, yang penting nggak ganggu pas lagi waktu istirahat lah ya. 28 jam ya? Ngalah-ngalahin bidan dong kalau gitu. Oke, siap. Kalau gitu mudah-mudahan sukses terus, amin, Mas. Amin. Kambingnya sehat-sehat. Juga Mas Hedi dan tim dan sekeluarga juga harus sehat dong. Amin. Makasih, Mas. Oke, kita lanjut teman-teman ke pedok-pedok lainnya dulu.